Kosongkan. Saya kira menarik untuk anak-anak bisa tahu bahwa Bung Karno pernah sekolah di sini. Dulu namanya Sekolah Angkoloro gitu. Iya. Angkoloro. Jadi sekolah di sini berapa tahun? 4 tahun. Setelah itu pindah ke ELS ya. ELS 4 tahun. Setelah itu ke HBS. Jadi menurut saya anak-anak akan bisa merasakan suasananya. Dan saya kira kalau lihat bentuknya nggak berubah ini. Iya. Tinggi, bagus. Nah, kalau kita bisa renovasi dan rencananya mau direnovasi ya, anak-anak bisa tahu sejarahnya. Tadi kita ngobrol. Kalaulah kemudian nilai-nilai yang pernah diajarkan oleh Bung Karno bisa kita tularkan pada anak-anak kita, luar biasa. Semangat kejuangannya, bagaimana saat itu belajar. Sehingga anak-anak juga bisa punya pikiran bercita-cita seperti Soekarno. Gitu. Jadi itu akan menjadi semangat yang luar biasa. Anaknya hebat-hebat ternyata. Sudah kelihatan itu. Berani gitu loh. Berani itu menunjukkan anak ini punya talenta, punya bakat leadership yang bagus. Dan itu kalau kemudian dicontohkan, ya sekarang teknologi sudah banyak, buku sudah banyak, kalau mereka suka apa namanya membaca buku, tentu bagus ya. Tapi kalau ditambahi audio visual, akan jauh lebih baik. Nanti anak-anak bisa bercerita sehingga itu tadi, jiwa kepemimpinannya muncul. Nah, tadi kalau saya melihat, interpersonal skill-nya anak-anak udah ada. Santai, enak, berani gitu ya. Itu pasti jadi anak hebat. Biasanya nulis belpes. Ngerti belpes orang? Ngerti belpes.